sahabat Pente, apakah headlamp mobil kalian masih standar bawaan pabrik? Ini adalah LED lamp H4 dan H11 Eco Series-nya Pente. Kalian mau tahu? Kalau sudah terpasang di mobil bakalan seperti apa cahayanya? Kita bandingkan ya. Jadi guys, ini adalah hasil cahaya dari lampu bawaan mobilnya sebelum kita ganti. Sekarang gue mau ganti lampunya jadi headlamp dan fog lampnya dari Pente. Check it out! Ini adalah Pente LED White Eco Series yang H4. Ada manual booknya. Dan garansinya berlaku selama 6 bulan. Ini adalah Pente LED White Eco Series H11. Dan garansinya berlaku selama 6 bulan. Cooling fan system. Dengan light source CSP chip. Nah guys, ini adalah proses pemasangan LED lamp H4-nya dari Pente untuk headlamp-nya. Dan ini untuk fog lamp-nya pakai H11 LED Eco Series-nya Pente. Gue pasang Eco Series-nya yang white-white ya, jadi headlamp-nya white dan fog lamp-nya jadi white. Hasilnya berbeda ya, lux meter dari before dan ini lux meter dari afternya. Nah guys, terlihat berbeda kan? Dengan lampu bawaan dan yang sudah upgrade fog lamp dan headlamp dari Pente. Jadi gimana? Langsung kunjungin marketplace kesayangan kalian atau klik link yang ada di deskripsi ya. Saya Konasi Nipasundami pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!